Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Swabadi. Jepang seringkali disebut-sebut memiliki peradaban yang berbeda karena mereka seringkali menciptakan hal-hal aneh yang bisa dibilang gak masuk akal. Pastinya kalian pada penasaran kan sama hal-hal unik di Jepang? Makanya kali ini kita mau kasih kalian 10 bukti bahwa Jepang berbeda dengan negara lainnya. Keyboard. Pada umumnya, bentuk keyboard seperti ini kan guys. Tapi kalau di Jepang itu, keyboard ada dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda loh. Mic karaoke. Kalau suara kalian kurang bagus, pastinya kalian malu kan untuk nyanyi kenceng-kenceng. Nah, makanya orang Jepang tuh punya alat ini supaya kalau kalian nyanyi, yang mendengarkan itu hanya kalian saja. Semangka. Biasanya semangka itu berbentuk bulat, tapi kalau di Jepang ada semangka yang berbentuk kotak loh. Batu selfie. Biasanya kalau kalian ingin berselfie bersama teman, kalian harus menggunakan tongkat selfie kan? Tapi kalau di Jepang sudah ada batu yang berfungsi untuk meletakkan HP supaya kalian bisa berselfie. Lampu. Biasanya lampu zaman sekarang itu kalau dinyalain langsung terang semua ya guys. Beda halnya kalau di Jepang di mana lampu mereka itu bisa setengah nyala dan setengah mati. Taksi. Terkadang kalau naik taksi, supirnya suka ngebut-ngebut kan? Tenang aja guys, kalau di Jepang ada sebuah tombol yang digunakan untuk meminta supir taksi itu menyetir dengan pelan-pelan. Air got. Biasanya air got di Jakarta itu sangat kotor, tapi kalau di Jepang air mereka sangat bersih sampai-sampai pemerintah memelihara ikan koi di selokan air. Iklan asli.
Biasanya apapun yang kalian beli tidak sesuai sama iklannya kan? Tapi kalau di Jepang, iklan yang ditampilkan itu benar-benar sama guys sama aslinya. Kereta. Kereta api di Jepang dikenal karena kecepatannya yang sangat kencang. Anehnya, orang-orang di dalam itu tidak merasakan getaran sama sekali dan bahkan koin pun tidak terjatuh saat kereta itu berjalan. Selain itu, kursi kereta di sana ternyata bisa diputar, guys. Lubang got. Biasanya penutup lubang got itu desainnya biasa aja nih guys. Lain halnya kalau di Jepang, penutup lubang got itu mengandung karya seni loh. Nah, barusan kalian melihat 10 bukti bahwa Jepang berbeda dengan negara lainnya menurut Mas Wabadi. Boleh dong kasih tau kita, kira-kira kalian pengen gak sih guys jalan-jalan ke Jepang? Langsung aja kasih kita di kolom komen di bawah video ini. Gak lupa juga, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih nonton sampai detik ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kalau kalian merasa terhibur ya.